Adik nak pergi mana? Pergi ICT. ICT? Itu dia, sekarang ni aku dah sampai dekat floating market. Aku ingat kat Thailand ada floating market. Rupanya dekat Bandung ada floating market. Wah kan, dahsyat kan. So harga tiket dia RM25,000 je, tak mahal pun. So tiket tu kalau kita dah dapat, kita kena simpan. Simpan untuk apa? Kita boleh redeem untuk dapatkan minuman. Okay, so nak beli belah semua memang kena naik sampan floating market. So kita tengok kat dalam macam mana. Jom, jangan lupa bagi semua yang dah subscribe tu, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe yang mana belum eh. Okay, Bona Nervous Extra. Jadi air dingin ke apa? Air panas ke dingin? Dingin. Silakan. Enggak dingin banget, tapi dingin. Gratis ya? Ya, dia apa? Gratis. Inilah dia air yang kita dah redeem. Silakan. So inilah dia. Floating market. Dia menggunakan sistem coin kuning dengan biru kalau nak beli barang lah. So kita pergi tukar duit lah. Tu. Kambing sangat menyelerakan. Okay, so aku sebenarnya ada dekat floating market ni kan. Tadi aku dekat lodge sebelum ni kan. Lodge tu pun banyak aktiviti. Korang boleh bawa family korang apa semua, ambil-ambil gambar bang kan. Banyak benda lah. Tapi ambil gambar kena bayar lain, nak cuci gambar kena bayar lain kan. Itu je lah kan. Mula aku ingat ke floating market ni cuma market dengan floating tu je lah. Maknanya ada sampan kat atas tu. Rupanya sebelum nak pergi tu dia ada macam taman-taman lah apa. Best lah juga bawa family. Bagus lah untuk budak-budak, bawa budak-budak okey lah. Tadi jumpa adik-beradik Abang Chan, diri-diri. Siapa tu? Siapa tu? Ada suara dah bang? Iya. Kau pulau dulu pun ada juga suara-suara. Nah, ni kan pelik ni, makin menakutkan pula video Bona Nervous ni. Okay, tapi itulah, inilah dia apa ni? Floating Market Bandung. Memang best, banyak aktiviti sebelum kita nak pergi tengok floating market tu. Tapi yang kemungkinan ada jodoh kat sini ni. Ini tak tahu, orang ini. Okay guys, sekarang kita berada di Bandung. Bandung ni Bandung tu ada di Indonesia guys. Ya, yeah, nama tempat ni. Ini ada di floating market. Best tak? Best, tapi tak sampai lagi tempat yang kita nak pergi tu. Kita kena jalan ke depan. Producer tak ada apa-apa nak pesan ni? Tak ada, okay je, so far okay. Tak suruh diorang subscribe? Subscribe. Adik nak pergi mana? Pergi ICT. ICT?
RM2. Apa tu? Kuih balok. Kuih balok. Sedap. Ya. Kenapa kau beli sikit? Kita try je dulu. Ay, nanti ambil satu. Ya, yeah. Lontong kari ayam. Satay kambing from floating market. Delicious this. Sedap ah. Sedap weh. Memang terbaik. Dan satu lagi, cuaca kat sini, angin dia. Aku pakai macam ni, ni. Dia macam sejuk-sejuk ala-ala genting dan Cameron lah. So memang terbaik. Walaupun dia ada matahari, dia panas. Tapi bila angin dia tiup, dia sejuk, dia nyaman. Nyaman, memang best. So korang kena datang, bawa family korang datang. Memang best. Betul tak, cameraman eh? Betul tak eh? Haa? Boleh. Makan, 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 makan. Guys, okay, aku dah keluar daripada floating market ni. Agak menarik, banyak aktiviti. Ada extreme park weh. Ada extreme park. Ha, okay. So aku dah penat lah juga, pusing. Korang dah tengok dah tadi, aku dah share dengan korang few things yang boleh buat kat sini lah. So sekarang ni aku nak pergi ke destinasi seterusnya. Kemana? Ha, macam biasa, korang kena tunggu dan juga subscribe lah. Betul tak? Ya, ha, terbaik hanya di Bonda Nervous Extra. Di belakang. Ya, jalan, jalan. So sekarang ni kita orang dah sampai ke destinasi seterusnya. Kat mana ni? Kat mana ni? Farmhouse, farmhouse. Farmhouse. Ya. Ni dah tak boleh nak farm dah ni. Nanti farmhouse bukan farmville, farmhouse. So aku ingat dekat Sabah je ada tempat macam ni tu. Dekat sini boleh kan? Farmhouse ni macam biasa kita nak tengok lembu tengsu. Ah, lembu tenusu tu lembu apa? Jom. Lembu New Zealand. Tarik-tarik lembu. Okay, so jom kita explore. Selain daripada korang boleh tengok lembu, korang ada juga boleh ni lah pakai pakaian macam Dutch lah, Belanda. So dia macam bukit tinggi lah, slightly macam bukit tinggi sikit. So macam okay dengan suasana cuaca yang agak seronok. Dia macam sejuk-sejuk, sepoi-sepoi bahasa kan. Eh, so dia dah petang dia makin sejuk lah. Tapi tak adalah sejuk-sejuk. Okay, not bad. So banyak kedai souvenir korang boleh beli ni. Kakak nak beli apa? Tak tahu, nak beli bag. Eh, mana bapak dia nak beli beg? Beg. 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 Aduh, memang terbaik lah. Jom kita explore lagi tempat ni. Okay? Ya. Yeah. Sini ha, korang boleh juga pengambilan kostum Holland, nampak? Dutch
korang boleh pakai. Lepas tu ambil gambar background macam ni. Korang konon korang kat Eropah lah, kat Belanda. Terbaik kan? Okay lah. Dia macam bukit tinggi juga, sama je. Tapi cuma yang bezanya ialah kat sini ada lembu lah, boleh tengok. Best. Tu nak explore juga. Banyak juga produk-produk tenusu daripada lembu-lembu kat sini lah. Macam dekat Sabah, Kundasang. Kundasang ah, lebih kurang. Cuma beza pula, Kundasang tu dia tak ada tempat macam ni. Kat sini dia ada tempat macam ni. Teh, berapa teh? RM20,000. Namanya? Julia. Julia. Ya, Rido. Yeah. Terbaik. Macam mana tempat ni? Apa tempat ni? Tempat ini farmhouse. Ya, yeah, especially for fresh milk. Ya, yeah, terkenal di area Lembang. Ya. Yeah. You have to fortune, can you change this fresh milk? Wow. Yeah. Okay. Okay. Yep. Let's go around this farmhouse. Yes. Yes. Oh, ini ada GoPro sama DJI. Bagaimana ini jadi? Ya, ini. Korang datang sini, korang boleh ambil gambar dengan binatang eksotik ni. Apa ada buang tu? Abang menangkan sekali ke? Tak, tak masuk, dia masuk. Haa, ni dengan anak dia, ni ada iguana. Iguana. Yeah. Okay, sekarang ni nampak tak belah kiri aku apa ni? Haa. Yeah. So korang boleh datang kat sini, bawa keluarga ambil gambar dengan binatang-binatang eksotik ni. Terbaik lah. Memang terbaik tempat ni. Demi pegang je. Ha? Pegang. Cuba pegang. Macam ni. Oh, yeah. Dari depan tak, Pak? Oh, macam ni ya. Iya, sama. Apa yang sama? Kalau di sana arnab, di sini kelinci. Iya kan? Iya, nampak? Dia gelak dia. Kalau orang Malaysia bilangnya di sini arnab, arnab. Pak. Dia landak Sonic the Hedgehog. Sonic. Wih, dia kaya-kaya sangat lah. Daripada atas. Aku boleh terkejut. Okay, so dah sampai dah. Jangan kat dalam ni. Wih, apa tu? Sama lah. Ha, itu lah. Aduh, ingatkan lembu dia besar-besar ke tak besar? Tak, ni anak lembu. Sebenarnya ni anak lembu. Maknanya kalau sana tu anak lembu. Kalau nak tengok yang bapak lembu ni dia.
Bapak lembu are. So maknanya mungkin produk-produk susu dia tu, lembu dia orang tu mungkin ada ke tempat lain lah, tapi dalam kawasan ni juga lah, kan. Kawasan cuma untuk pengunjung datang untuk merasai bagi lembu minum susu yang kecil-kecil lah, kan. So ada kat belakang ni. Inilah dia. Nampak? Kan. Itulah dia. So aku dah puas lah, dah tengok binatang-binatang eksotik lah apa semua. So okey, aku rasa macam kita dah nak gerak dah kot, kan. Dah habis explore dah, kan. Okey, so kita gerak ke mana lagi nak pergi. Macam biasa, korang kena subscribe, kena tengok. Apa-apa pun terima kasih sebab sudi tengok Modern Nervous Extra. Okay, so bila dah keluar daripada tempat tu, ada kambing lah, ada buaya lah, apa semua, kau boleh ambil gambar dengan burung hantu lah, macam-macam. So kat sini lah kegunaan voucher tu, kita boleh redeem untuk ambil susu lembu yang segar untuk minum. Nampak tak, diorang semua dah ambil lah, pasal masing-masing ada anak-anak, ada anak kecil, kan. Nampak, dia dah ambil dah. Sini sikit, sini. Tunjuk sikit macam mana susu dia. Wah, tu dia. Cuba rasa sikit. Tak tahu lah rasa. Nak bagi budak dulu. Bagi budak dulu. Kita tengok apa rasa dia. Tengok budak rasa apa. Tengok. Sedap. Sedap tak, adik? Sedap tak? Tak berhenti. Oh, tak berhenti. Maknanya sangat sedap. Kita tengok pula mak-mak ni cakap apa. Bagi mak-mak minum ni. Farmhouse. Rasa mak? Sedap. Sedap. Rasa dia macam mana, mak? Macam ya, tu dia. Betapa tingginya kualiti susu kat sini. So korang kena datang bawa keluarga korang, bawa family, okey. So aku nak pergi ke tempat lain lagi. Wah, ni dah macam lembu juga dah, aku tengok. Kalau ni lembu boleh hisap terus memang. Okey, Zal, kita jangan cerita panjang. Kita nak pergi tempat seterusnya. Baik. Ke mana? Ke mana kita ni? Rahsia. Dari sebelum siapa?